Selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan Miss Ita dari Qatari Art Studio. Ini Miss Ita mau bikin request kemarin ya, yang komentarnya request gambar hewan. Nah, langsung aja. Gimana sih Miss cara gambar hewan? Caranya kalian harus apa? Harus imajinasi dulu. Imajinasi itu gimana? Contoh, aku ki arep gambar gajah. Nah, misal kalian cari di Google, cari gambar gajah. Apa sih ciri khas dari gajah? Apa yuk? Iya, belalainya. Di situ poinnya, ya. Satu, kalau gajah belalainya. Dua, aku mau gambar jerapah. Apa sih ciri khas jerapah? Gulune atau lehernya. Oh, lehernya panjang. Gajah belalainya, leher jerapah panjang, ya. Nih, nah contoh seperti ini. Ya, apakah mau persis jipluk kayak gajah? Kan enggak, kakak harus belajar imajinasi. Caranya yang poinnya dulu, ya, itu contoh dari Miss Ita. Miss boleh sama persis, maaf, gak boleh. Kalian harus berimajinasi sendiri. Nah, contoh menggambar gajah, ciri khasnya belalai. Ini yang dari samping sini, sekarang Miss Ita dari samping sini. Belalai, kok belalai, kuping gajah lebar. Nah, lebar, ya. Bisa dibikin sini ngeruwel, jadi sesuai imajinasi kalian. Ya, dari angka 3 terus lengkung. Nah, bisa gini ya. Iya, ini contoh gajah. Gajahnya merem sama kayak biasanya ya kak ya. Gajahnya senyum ya, senyum. Nah, terus bisa gini. Gajah ciri khasnya apa? Badannya gendut kak. Nah, berarti digendutin ya. Ciri khas kakinya, kasih lengkung aja gini, terus buntut, jadi satu gajah. Jadi kalian cari ciri khasnya dari binatang tersebut ya. Lagi jerapah kayak gini ya, jangan salah persis. Nah, ciri khasnya atasnya jerapah itu ada apa ya kak Amisi, tapi orang ngerti jenenge. Nah, ini kupingnya bisa gini ya, terus mukanya, nah bisa gini, terus bisa senyum, bisa meleko, bisa banget kayak kemarin, bisa, boleh. Nah, ya, terus ciri khasnya, nah ini jerapahnya kok agak mencong, rak popo kak, jenenge imajinasi ya, bebas. Nah, terus lehernya lengkung ya, lehernya lengkung, panjang, ciri khas jerapah. Nah, badannya kok hampir mirip, nggak masalah ya. Ini karakternya Miss Ita, kalian bisa bikin karakter sendiri nanti. Kalau sering latihan pasti bisa ya, sering latihan pasti bisa. Nah, ciri khasnya jerapah apa? Ada totol-totole ya kak ya, nih totol-totole badannya. Nah, totol-totole. Nah, totol-totole gimana kak? Boleh nggak kak bentuk love? Boleh. Boleh nggak kak gambar daun gitu? Boleh. Kayak bat nyamuk? Boleh. Jadi itulah imajinasi kalian ya, jadi bisa bebas, terserah kalian. Nah, kalau misalnya kayak bat nyamuk nih kak. Nah, sama nggak kayak gini? Beda, tetepan beda. Nah, jadi dua gambar binatang. Lagi apa ya, Miss Ita suka kupu, boleh kupu. Nah, kupunya boleh gini, boleh. Harus sama nggak kak? Enggak, jangan sama kalau gambar ya. Senyum, nah ya, kasih lengkung. Nah, kok gede banget, nggak apa-apa, cari karakter sesuka kalian ya. Ingat, karakter gambar masing-masing anak itu berbeda. Nah, ini kupunya. Nah, jadi kupunya ya kan. Nah, ciri khas kupu apa? Di sayap. Jadi sayapnya di sini ada 3 hewan. Tadi pertama caranya gimana? Tentukan hewannya dulu dari imajinasi tadi. Setelah tentukan hewannya, ciri khasnya hewannya apa? Contoh harimau, ciri khasnya galak. Oh, berarti mukanya gak digalain. Ciri khasnya harimau apa? Ciri khasnya harimau ini kak, sungute, kayak no sungute gitu ya kak ya. Terus ada singa. Oh iya, harimau giginya ada taringnya, itu ciri khasnya. Terus singa, singa rewo-rewo ya, rambutnya itu rewo-rewo, ada cakarnya. Lagi gajah, ciri khasnya gendut. Oh, berarti nanti kalian bisa bikin gendut. Contoh yang lain, misal mis aku gajah
bunder ngene iki boleh? Boleh. Ya, bisa gini. Nah, bisa gini. Ya. Nah, terus nanti gini. Boleh ini pakai pensil, terus nanti tinggal dihapus. Jadi kalian gambar sesuai imajinasi kalian. Jadi gajah kan? Nah, ya, kok gini Kak, beda kayak tadi. Itulah namanya imajinasi. Jadi gambarnya harus berbeda. Oke, paham? Ingat ini poinnya. Boleh sama enggak sama Cita? Enggak boleh, kalian cari ciri khasnya sendiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.